ada 2 ekor teman-teman ayam hutannya. Wah, kayaknya mantap ini. Bersama saya Sadam Hunting. Kali ini rencananya kita ini mau hunting ayam hutan Kalimantan di spot yang video sebelumnya, yang udah lama sih videonya, tapi masih penasaran dengan spot ini. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa ya di subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman, tadi kita habis melakukan perjalanan jauh ya. Semoga kali ini ada hasilnya, ketemu sama ayam hutannya. Berburu kali ini bertiga ya. Ini yang punya spot, Isal sama sniper terbaik Kaltim. Nah itu, Irpawan. Dia lagi mantau-mantau dia. Oke, saksikan terus teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Oke, let's go hunting. Kita lagi di kebun sahan warga, jauh sekali dari perkampungannya. Tadi perkiraan sekitar 10 kilo. Kita hunting ayam hutannya di atas sana teman-teman ya. Tuh, kita coba lihat di atas sana. Oke, kita menuju di atas. Saksikan terus keseruannya. Suara apa ya? Suara apa ya? Tangan dari atas ya. Kita ini belum nyampe puncaknya, masih separuh. Jalan masuknya tidak ada teman-teman, bikin jalan dulu. Teman-teman, kita sekarang di tengah hutan ya teman-teman, lagi cari bekas kijang atau bekas ayam hutan cari makan ya. Semoga ketemu. Kalau udah ketemu nanti baru kita pikat. Semoga ada ya. Oke, tetap saksikan keseruan kita. Semoga poin besar ya, baru puas hasilnya. Gimana? Mantap. Jangan tidur. Coba pika ayam hutan teman-teman, tapi belum ada yang datang, belum ada yang nyaut juga. Betul-betul di hutan pedalaman ini. Kita coba pika di tempat lain lagi ya teman-teman. Speakernya kurang gede bunyinya, jangkauannya kurang luas.
Alhamdulillah. Kita udah coba pikat ayam hutannya tapi tidak ada jawaban ya. Mungkin kita lanjut henti yang lain. Arua-arua kah, punai kah, tekukur kah, hunting janda kah. Yang penting ada yang ditembak pokoknya, biar crot. Dua ekor teman-teman ayam hutannya. Wah, kayaknya mantap ini. Mirip-mirip ayam kampung. Ini kah ayam hutan Kalimantan? Coba jelaskan. Hampir pecah kepalanya. Ini selipat terbaiknya. Lagi kekir apa ini? Apa sih? Boleh. Tembak sudah. Oh, itu kukur. Hampir. Tuh hampir. Tembak sudah. Nyampe kan sini? Nyampe lah. Itu jarak dekat aja kok. 40 meter itu. 45. Ruak-ruak di bawah. Kita coba pikat tekukur, roa-roa ataupun punai ya nanti teman-teman di pinggir kolam ini. Kenapa gaji dulu yang tenang? Ba. Semana sedih. Kira Pak. Aduh. Apa lagi bunyi kayak gitu? Karetnya rusak lagi.
ke sini dia aja. Mau ke sini. Suruh ke sini aja, Mbak aja kamu. Mana bangunya? Ada dua ekor bangun. Teman kesana. Kopi. Ini loh bulunya teman-teman. Bulunya. Tadi kayaknya dia di sini tadi. Ada bulunya di dalam sini. Dia di sini tadi berarti. Kok enggak ada ya? Oke teman-teman, saya cari dulu. Masih penasaran. 3 ekor tekukur ini. Masa iya sih enggak ditemukan? Satu ekor udah ditemukan teman-teman. Ada dua ekor teman-teman. Teman-teman, mungkin berburu kita kali ini cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.